Salam dan salam sejahtera. Saya melihat satu video yang tersebar ya, meluas di TikTok hari ini, yang mana video ini adalah ceramah yang dibuat oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam video ini saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin ya, seolah-olah menghina Yang di-Pertuan Agong yang lepas, menghina Raja Melayu, yang mana juga pada saya ya, Muhyiddin menyalahkan Yang di-Pertuan Agong yang lepas atas pelantikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tonton dulu video ini. Saya waktu itu sekali lagi diberikan sokongan, ada 115 ahli parlimen yang sokong saya. Kalau ikut kiraan perlembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk jadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mengungkit, but it is a record of history. Tapi entah macam mana, Yang di-Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya bagi istana angkat sumpah. Tapi entah macam mana, Yang di-Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya bagi istana angkat sumpah. Siapa Yang di-Pertuan Agong dulu? Faham tak ya? To offer to all the party, and saya mulakan dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin dengan Tan Sri Haji Awang menjadi dan kalau saya tak nak bangkit lagi kerana dia tolak sebulat-bulatnya, dan what choice do I have? What choice do I have? So the balance lah, siapa yang boleh wujudkan. Saya juga maklum pada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar ketika itu offerkan kepada parti Muhyiddin juga, parti PAS juga, tapi apakah daya ya, itu sekadar apa yang saya boleh buat. Selain dari itu pulang kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin politik lah. So niat saya itu saja. Saya nak kalau boleh semua sekali parti dijadikan satu kerajaan yang kuat, kukuh, supaya kita boleh meneruskan bentukan kerajaan yang stable, negara yang stable, remak dan berjaya. So that was all I did. Namun saya harap ini masih lagi dapat diusahakan lah. We should not give up, and soal siapa Perdana Menteri itu terpulang kepada pucuk pimpinan. Bukan Agong yang memilih Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya memilih ialah wakil rakyat. Dia orang akan cadangkan nama, bukan Agong yang cadangkan nama siapa Perdana Menteri. So please get that fact right. Bukan Agong yang mencadangkan Perdana Menteri, dia orang yang mencadangkan. Agong tak boleh lantik Perdana Menteri sewenang-wenang. Lagi itu senang je lah, tak payah ada parlimen. Betul tak? Ha? Tak payah ada parlimen. Tak payah. Kita dah bagikan kuasa, kuasa Pan Agong macam mana, kuasa legislatif macam mana. So itu yang saya lunaskan. Jadi kalau kita tengok, itulah jawapan yang juga dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang lepas. Jadi apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong dalam isu ini, saya rasa ini satu pembohongan kepada rakyat. Kalau kita tengok kronologi cerita yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, memang dia membangangkan diri dia, ataupun dia cuba nak memperbodohkan rakyat, ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin memang lupa, ataupun memang Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba keliru ke rakyat dalam isu ini. Yang pertama, kalau kita pergi kepada isu RUU Anti Lepak Parti, dalam itu sudah terkandung bahawa dia begini, kena pergi untuk membuat sokongan untuk membentuk kerajaan itu melalui en bloc, maksudnya kumpulan parti. Contohnya Barisan Nasional, dia tidak boleh hanya beberapa individu pergi begitu, tak boleh. Contohnya Pakatan Harapan, beberapa individu melompat, tak boleh. Tetapi dalam RUU Anti Lepak Parti ini juga, Muhyiddin sudah pun cuba buat mengelirukan orang lain, cuba membuat trik di RUU Anti Lepak Parti yang mana terkena batang hidung dia. Itu yang ahli parlimen dia melompat tu, 6 orang. Sebab Muhyiddin sengaja buat satu kelompangan untuk dia nak mengambil ahli parlimen daripada parti lain untuk menyokong dia agar boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi parti lain tak bodoh. Apa parti lain buat? Kalau kita tengok, kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak memanggil Muhyiddin untuk mengangkat sumpah seperti mana yang Muhyiddin kata itu tadi? Disebabkan sebenarnya Muhyiddin tak cukup kerusi.
Perikatan Nasional cuma ada 73 kerusi. Jadi 73 kerusi, kalau dia kata GPS sokong dia, ya, berapa kerusi dia? GPS ada 22 kerusi. 73 campur 22 jadi 95. 95 dia fikir bahawa parti GRS Sabah menyokong dia ada 6. So semuanya pun 101. 101 dia perlukan lagi 12 kerusi ataupun 11 kerusi untuk mencukupkan 112 ataupun paling bagus 113 lah. Jangan cukup-cukup makan kan. Tapi Muhyiddin kata dia ada 115. Daripada mana Muhyiddin korek lagi ahli parlimen ini? Ahli parlimen Malaysia ni hanya ada 222 orang. Jadi Pakatan Harapan sudah berjaya menang 82 kerusi. UMNO Barisan Nasional ada 30 kerusi. Itu sahaja kerusi yang Muhyiddin boleh nak ambil. Tetapi Pakatan Harapan kita sudah, contohnya Parti Keadilan, kita ada perjanjian yang mana kita ada tanda tangan bond. Begitu juga Parti UMNO. Jadi apa yang Muhyiddin nak buat waktu itu adalah Muhyiddin nak mencuri ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Tapi yang Muhyiddin tak boleh nak lakukan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Zahid Hamidi, yang mana Zahid Hamidi telah pun memberi mana-mana wakil rakyat dia untuk tanda tangani bond. Bond ini yang mereka tanda tangani akhirnya berjumlah 100 juta. 100 juta ini itu sebab ahli parlimen UMNO Barisan Nasional tak jadi nak sokong Muhyiddin. Kalau mereka sokong Muhyiddin, maka mereka akan dibuang daripada parti. Mereka juga akan bayar 100 juta, maka hilanglah. Ini yang menyebabkan Muhyiddin pening lalat. Muhyiddin nak pergi cari dalam Pakatan Harapan dan tak boleh. Jadi keputusan dia, Muhyiddin wawakan dekat luar bersama dengan Hadi Awang, cukup jumlah. Kalau Muhyiddin hari ini membentuk kerajaan 115 kerusi, kerajaan itu pun mungkin akan tumbang lagi. Jadi dia tak boleh menjadi Perdana Menteri. Jadi hari ini kalau dia nak salahkan jadi Perdana Agong, keputusan sudah dibuat. Muhyiddin bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, tetapi Muhyiddin juga tidak cukup kerusi. Hadi Awang dan Muhyiddin ni dua-dua makhluk yang menjadi presiden parti yang paling bangang. Tak faham. Cuba keliru ke rakyat. Jadi dia cakap cukup jumlah. Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai kerusi yang banyak, lebih daripada 2/3 majoriti pun, kita tengok kerajaan kita tidak begitu bagus. Tetapi okey, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia mengurus takbirkan negara ini dengan baik. Apalagi Muhyiddin yang berjumlah 115, yang dia kata saya tak tahu daripada mana Muhyiddin boleh dapat jumlah 115 ini. Mungkin daripada beruk-beruk dekat hutan, ataupun dia angkat kerusi tepi longkang rumah Hadi, saya tak tahu. Tapi kerusi yang ada dekat Parlimen Malaysia ini itulah 222 kerusi itu. Maka cerita Muhyiddin seolah-olah dia menyalahkan Yang di-Pertuan Agong, yang putuskan apa yang dikata oleh Yang di-Pertuan Agong tadi itu, yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu tadi, itulah dia. Keputusannya adalah melalui ahli parlimen, yang mana parti-parti juga melalui en bloc. Cuma RU yang terlompat parti atas kelompangan itu disebabkan Muhyiddin nak buat kerja jahat, akhirnya memakan diri. Nah itulah dia. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.